السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي وعدنا بجنته النعيم الحمد لله الذي مدح المتقين فقال ان المتقين في جنات وعيون الحمد لله الذي وعد المتقين بجنته النعيم الصلاة والسلام على رسول الله أحسن العبد الذي وعده ربنا قبل مماته بالجنة فقال إنا أعطيناك الكوثر اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدر صدريكو دان ميرسا خير تي في دي مانا الحمد لله كتا كمبالي دي بريكا كسمباتا untuk من kehidupan di hari ini dan telah diawali dengan ibadah. Alhamdulillah kita telah tunaikan ibadah salat subuh berjamaah di hari ini. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan beserta amalan sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Semoga Allah. Imam kita tadi terdengar membacakan surah Al-Hijr surah ke-15 di rakaat pertama tadi yang bisa kita tangkap dibacakan ayat ke-26 sampai ayat ke-44. Diingatkan di ayat itu beberapa bagian yang penting bahwa pertama kita mesti mengerti dan mengetahui hakikat kehidupan kita. Dari apa kita diciptakan, kemana arah tujuan hidup kita. Penting karena Allah memperkenalkan di ayat itu perbedaan manusia dengan jin yang diciptakan sebelumnya. Jin disebutkan di ayat ke-27 ayat ke-28 yang disebutkan penciptaan manusia dengan bahan-bahannya. Yang kedua, Allah mengingatkan kita agar jangan sampai memiliki sifat-sifat buruk yang pernah dipraktekkan oleh iblis. Hati-hati, diantaranya adalah sifat sombong dalam kehidupan. Maka Allah memberi pelajaran pada kita semua, iblis itu, bapak dan ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, nanti ditafsir di ayat lain, di Quran surah ke-18, ayat ke-50. Asal iblis itu dia bermula dari jin yang taat. illa iblis Iblis itu asalnya jin yang taat tapi sayang dia melakukan penyimpangan yang besar. Dan dengan penyimpangan ini dia merasa sombong tidak mau tobat dia. Ini persoalannya. Apa perasaan sombongnya? dia merasa lebih baik dibandingkan dengan Adam sehingga tidak mau menaati perintah Allah. Jadi ingat baik-baik, iblis bukan hanya tidak mau sujud karena ketika Allah minta sujud, nanti dijelaskan di Quran surah ke-7 Al-Araf ayat 11 sampai 13. Ma mana'aka tasjuda amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud saat saya perintahkan? Jadi persoalannya bukan sujudnya kata Allah. Ini perintah saya. Kamu sujud tidak sujud pada Adam itu urusan kamu, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu tidak ikuti perintah saya? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level yang diciptakan lebih tinggi harus hormat pada yang lebih rendah. Dan disitulah persoalan terpentingnya. Kemudian Allah mengharamkan sifat sombong dan menjadikan orang sombong termasuk bagian dari bagian api neraka. Dari sini Fokus baik-baik. Allah memberikan pesan kepada kita. Jangan sampai anda bersikap dan bersifat seperti iblis. Karena itu akan mengeluarkan anda dari rahmat Allah. Seperti Allah mengeluarkan iblis dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa bermuara ke dalam neraka. Dan yang ketiga bagian terakhir. Derakaat pertama tadi. Ayat 43 sampai dengan ayat 44 nya. Fokus baik-baik. Orang yang mengikuti tuntunan iblis akan dijanjikan oleh Allah. Memasuki neraka jahannam dengan tujuh pintu utamanya dan setiap pintu itu sudah punya tanda-tanda. Nah, dan nanti dalam pengakuan iblis di ayat 40 sebelumnya, iblis berjanji akan menggoda seluruh anak cucu Adam supaya mau mengikuti godaan-godaannya dan sifat-sifat buruknya. Tapi ada satu golongan yang punya hijab yang tidak bisa ditembus oleh iblis di ayat ke-40-nya. Nah, hijab inilah yang kemudian disebut dengan benteng. Benteng inilah yang menjadi inti surahnya disebut dengan surah Al-Hijr, surah benteng. Kalau anda bisa mengamalkan amalan ini, maka akan jadi benteng anda, perisai anda dengan godaan iblis. Iblis tidak akan mampu menembus anda. Bukan tidak menggoda, dia menggoda tapi tidak akan menembus anda. Kuncinya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yaitu hamba-hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam aktivitas ibadahnya. Karena itulah Allah meminta kita untuk berusaha ikhlas. Turun Quran surah ke-98 ayat yang kelima itu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا اللَّهَ Mukhlis berusaha untuk ikhlas. Kalau Anda sudah meraihnya, maka Allah anugerahkan pada Anda sifat ikhlas, berubah nama Anda dari mukhlis jadi mukhlas. Kalau sudah mukhlas, sulit bagi iblis untuk menembus Anda. Di antara ciri orang-orang yang berusaha untuk ikhlas. Nanti diteruskan di ayat ke-45, 46 sampai dengan 47-nya. Itulah yang akan mendapat hadiah dari Allah berupa surga terindah bagian dari orang taqwa. Innal fi jannatin Sungguh sebagian orang taqwa akan masuk ke taman surga. Silahkan masuk dengan perasaan yang damai dan tentram. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang berjuang dengan keikhlasan dalam ibadahnya dan hebatnya orang ikhlas pertama kali adalah orang yang bisa menghilangkan sifat-sifat buruk dalam dirinya. Ayat 47-nya, wa fi dan kami kemudian tanggalkan ahli surga ini, kami tanggalkan sifat-sifat buruk, dendam, cemburu, iri hati dalam jiwanya. Ikhwana dan mereka bisa membangun persaudaraan di antara satu dengan yang lainnya. Dan hebatnya karena sifat persaudaraan ini saat di dunia dikumpulkanlah sesama saudara ini, saling menarik saat di surga, bertemu dan duduk berhadap-hadapan dengan keadaan yang sangat riang. Karena itulah nanti banyak ayat di Quran mengajak kita untuk menumbuhkan persaudaraan, menjauhi sifat-sifat perselisihan, saling iri hati, hanya orang yang iri hati dan cemburu yang sulit memasuki pintu surga. Karena iblis pertama kali diusir dari surga karena sifat iri hati dan cemburunya. Karena itulah teman-teman turun ayat untuk mempersaudarakan kita sebuah dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103 itu. Wa bihabdillahi Bersatulah kalian dengan ukuran tali Allah. Jangan terpecah belah. Dan paling hebatnya, lihat ke tengah ayatnya. Langsung ke tengah ayat. Fa ikhwana. Dan dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah dipersaudarakan. Dijangan jangan sampai persaudaraan keislaman kita ini kemudian terlepas karena sifat-sifat god godaan iblis. Di antara bab yang bisa memecah belah persatuan kita adalah bab-bab yang seringkali menghadirkan khilaf yang terkait dengan pembahasan ikhtilaf. Padahal ikhtilaf diwujudkan untuk kemudahan, bukan perselisihan. Tapi iblis datang membawa khilaf pada ikhtilaf untuk menanamkan kebencian di antara kita semua. Karena itulah kemudian penting bagi kita di subuh ini untuk mempelajari kembali bagian fikih ikhtilaf. Sehingga dengan pelajaran itu tidak menghadirkan khilaf di antara kita yang berujung pada perpecahan, mengikuti titian iblis dan bisa menghambat kita untuk memasuki surga Allah. Pembahasan kali ini akan melanjutkan materi tentang bab fikih ikhtilaf dengan bahasan yang sangat khusus pada pada pagi hari ini atau pada subuh hari ini. Pembahasannya tentang hukum musik dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah dan dalam bab fikih yang sekarang insya Allah kita akan coba kaji. Ini pembahasannya cukup bukan hanya hangat, tapi barangkali juga akan menghadirkan sesuatu yang dahsyat. Ya. Masih ingat dahsyat? <tuk> Alhamdulillah. Lebih dahsyat dari matinya listrik tadi ya? Kita coba lihat nanti. Baik, saya mencoba membahas bab ini karena kita sudah agak mulai pada pembahasan-pembahasan yang cukup hangat. Jadi saya lebih melengkapi bahasan-bahasan. Dengan referensi yang cukup lebih serius, tadi dikatakan saya mencari beberapa hal. Ya, saya mencari hal-hal yang cukup bisa menguatkan pembahasan kita hari ini. Sampai kemudian, saya keluarkan beberapa bagian yang sangat penting, termasuk saya coba lihat artikel-artikel yang banyak semarak di media sosial, baik yang ditulis oleh pro dan yang kontra. Setiap disebutkan kitabnya, saya mintakan pada murid kami untuk mencarikan kitabnya, untuk mengecek apakah yang ditulis sama dengan kitabnya atau tidak. Dan nanti saya tunjukkan kepada anda ada sesuatu yang menarik antara tulisan dengan isi kitab. Dan sebagian dari itu telah kami juga keluarkan dari tulisan-tulisan. Ini kurang lebih nanti ada 15 halaman. Baik yang pro ataupun kontra dengan kesimpulan dan turunan hadis-hadisnya. Ini masih asli, masih berbahasa Arab ya. Ada yang berbahasa Arab, ada juga yang berbahasa Indonesia. Nanti saya coba satukan kesimpulannya mudah-mudahan bisa nanti Anda dapatkan dan bisa dibaca kembali. Baik, pembahasannya kita coba runtutkan supaya lebih terukur bahasan kita, supaya lebih paham gambarannya, dan menghasilkan kesimpulan maksimal. Kita boleh punya pendapat dalam persoalan ini, baik pro ataupun kontra, tapi bahasan kita hari ini bukan ingin menguatkan yang pro atau ingin menolak yang kontra, tapi membuka wawasan bagaimana hukum itu bisa ditenun dengan keadaan yang lebih baik. wawasan yang luas sehingga Anda bisa menyimpulkan oh ini rupanya seperti ini pandangannya. Kalau yang pro begini, kalau yang kontra begini. Dari pengetahuan inilah Anda silahkan nanti bisa menyimpulkan dan mengikuti mana yang ingin Anda pilih sesuai dengan wawasan-wawasan yang ditampilkan dalam kebolehan ranah syariat Al-Quran dan Sunnah. Sepakat sampai sini? Baik. Tapi ingat, kesepakatan kita masih ditenun dengan kalimat yang sama. Jangan sampai perbedaan kita dalam menyikapi satu persoalan, menjadikan kita kemudian terpecah belah dan tidak saling segur sapa. Paham? Baik. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan insya Allah? Belum. Alhamdulillah. Normal ya. Baik. Dahsyat. Baik. Bismillah kita mulai dengan beberapa poin dulu ya. Kita turunkan abstraknya seperti apa. Kita keluarkan definisinya dulu. Jangan-jangan banyak membahas tentang musik tapi nggak sepakat definisinya apa. Atau jangan-jangan kata musik gak pernah disebut di zaman Nabi. Tapi disebut dengan istilah-istilah yang berbeda. Setiap ada perbedaan istilah, diksinya akan menuntut kita untuk memahami sesuatu berdasar kalimatnya. Bukan berdasar pemahaman kita. Dari sini kita tuntunkan, turunkan kemudian Peristiwa di zaman nabinya, dari sini kita keluarkan dalilnya. Dari dalil, kita keluarkan pendapat ulamanya. Dari pendapat ulama, kita turunkan perbandingan madhabnya. Dari perbandingan madhab atau pendapat ini, kita turunkan kemudian tarjihnya. Mana yang paling kuat di antara pendapat ini? Dari tarjih ini muncul kesimpulan. Dari kesimpulan ini, baru masuk pada pilihan. Dari pilihan ini, disitulah anda menentukan pilihan sesuai dengan konteks pembahasan yang kita bahas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin yang kita bahas. Dan cukuplah di sini ada beberapa SKS untuk bisa membahas ini. Ya. Baik, fokus baik-baik. Nah ini pembahasannya masih 9 poin ini. Ya, Anda nggak bisa tiba-tiba melahirkan kesimpulan. Apa itu musik hukumnya? Haram, nggak bisa. Halal, tidak bisa. Mohon maaf, kalau Anda sempat kuliah di beberapa kampus di Timur Tengah, misal baik di Mesir Al-Azhar, di Libya kuliah dakwah, di Tunisia Zaituna misal, ataupun di Maroko Ibn Tufel dan sebagainya, itu soal kalau ujian, kadang-kadang cuma satu. Tapi satu itu jangan dikira mudah untuk menjawab. Apa hukumnya musik? Anda jawab haram, nilainya nol. Jawabannya mesti diurutkan dengan sembilan poin ini. Apa persoalan musik itu? Apa definisinya? Bagaimana peristiwanya? Apa dalilnya? Apa pendapat ulama tentang dalil ini? Bagaimana perbandingannya? Bagaimana tarjihnya? Apa kesimpulannya? Setelah itu apa pilihan Anda di situ? Setelah itu baru dapat nilai. Bisa sepuluh halaman satu soal. Nah, sekarang kita turunkan dulu. Persoalan abstraknya dalam fikih ikhtilaf. Ditemukan dalam hazanah pemikiran Islam. Sampai dengan kondisi kekinian, pandangan-pandangan berbeda tentang hukum musik. Sebagian secara garis besar itu bisa dibagi dua bagian. Ada yang pro, kita katakan dalam pro, artinya ini membolehkan musik dalam praktek kehidupan. Boleh, ini pun ada dibagi dua bagian. Ada yang membolehkan dengan syarat-syarat atau kondisi tertentu. Boleh terikat. Ada juga yang cukup ekstrim kubunya. Boleh tak terbatas. Artinya boleh saja tanpa ikatan. Boleh mutlak. Ada lagi di sini yang kontra terhadap musik. Ya, kontra di sini artinya tidak mendukung yang pertama tadi, ini pun kemudian kita turunkan menghadirkan hukum haram. Haram ini pun dibagi dua lagi. Ada haram yang mutlak. Mutlak haram. Gak boleh sama sekali. Jadi kalau pun dikatakan musik haram hukumnya. Ini sudah Gak boleh. Ijma' dan sebagainya. Nah, ini hukum yang pertama. Yang kedua haramnya haram terikat. Ya, jadi tidak mutlak. Muqayyad. Dalam keadaan tertentu ada yang tidak diharamkan, ada pengecualian di sini terikat. Kita lihat dari dua hal ini, baik yang pro membolehkan dengan dua turunannya, ataupun yang kontra kemudian dengan dua turunannya haram dengan dua turunannya, yang jadi persoalan perbedaan pandangan dari ulama ini yang sebetulnya sudah tuntas bahasannya dimunculkan lagi dalam setiap perkembangan zaman. Disampaikan kepada kalangan awam, dan awam tidak memahami bagaimana ulama menyimpulkan hukum. Tahu-tahu sudah mendapatkan keterangan dari guru-guru tertentu yang mengajarkannya. Yang ikut pengajaran di sini maka menyimpulkan boleh, yang ikut di sini menyimpulkan haram. Yang persoalan terbesarnya kadang-kadang karena keinginan kuat untuk memegang pendapat, yang ini tidak pernah membuka dalil-dalil yang ini. Juga demikian, yang ini tidak pernah menerangkan dalil-dalil yang ini. Atau persoalannya, ketika menerangkan yang ini, yang dikuatkan yang ini saja, sementara yang diambil di sini, yang lemah-lemahnya sama. Yang ini juga diambil di sini, yang kuat-kuatnya, kemudian di sini ditampilkan yang lemah-lemahnya, yang jadi masalah timbulah, kemudian kebingungan di kalangan awam, yang jadi persoalan dari bingung ini, jadi perbedaan lebih persoalan lagi dari perbedaan ini, jadi perselisihan yang lebih masalah lagi dari perselisihan ini sampai tidak tegur sapa, yang lebih hebat lagi ada murid yang bisa menilai guru. Siapa gurunya? Menghalalkan musik ya? Beda manhaj. Masya Allah. Siapa gurunya? Mengharamkan musik ya? Bukan golongan saya. Masya Allah. Entah golongan siapa? ini jadi masalah. Karena itu, pagi ini kita coba bahas urai dengan maksimal dua persoalan ini. Kita hadirkan turunannya. Kenapa ada yang pro? Apa dalilnya? Kenapa ada yang kontra? Apa dalilnya? Setelah itu kita perbandingkan, baru di situ kita simpulkan. Jelas sampai sini? Belum, belum saya jelaskan bagaimana bisa jelas. Saya baru buka gitu ya. Baik. Jangan sampai karena suara tadi dalam sholat tidak jelas, membuat Anda semakin tidak jelas ya. Ayo, kita turunkan dulu ke sini. Yuk, kita sepakat dulu apa itu musik. Harus disepakati dulu. Karena kalau kita tidak sepakat definisinya, akan liar pembahasannya. Karena itu setiap ulama ketika membahas sesuatu itu selalu menurunkan batasan yang disebut dengan ta'rif, namanya definisi. logotan wastilahan. Apa menurut bahasa, apa menurut istilah. Misal, bisa, apa artinya bisa? Halo. Mampu, dapat. Baik, secara bahasa itu banyak. Banyak bisa mampu, bisa berarti mampu, dapat. Bisa berarti racun yang melekat pada hewan tertentu. Baik. Nah, sekarang kita harus batasi dalam batasan apa kita membahas tentang kata bisa ini. Turunkan. Ini secara bahasa kalau saya ingin bahas dalam dunia hewan, maka apa yang dimaksudkan? Racun. Umumnya ini, umumnya ini. Tapi kalau saya bahas misalnya dalam dunia motivasi dan sebagainya, mustahil dipahami dengan racun. Anda harus bisa berbahasa Arab, racun itu. Oh, tidak. Pasti yang pertama yang ini. Karena itu nanti dalam bahasan-bahasan syariat pun itu ada turunan Misalnya sunnah, sunnah dalam pengertian apa? Sunnah dalam pengertian ilmu hadis, sunnah dalam pengertian fikih atau sunnah dalam pengertian usul fikih? Tiga ini bisa beda. Jangan Anda pahami setiap sunnah itu maknanya akan sama tidak. Dalam fikih beda dengan usul fikih. Dalam usul fikih beda kemudian dengan dalam ilmu hadis akan lain. Nah, sekarang persoalannya ketika Anda membahas tentang musik, apa definisi musik yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an? Jangan-jangan tidak seperti yang kita gambarkan sekarang. Nah, untuk melacak itu semua, kita keluarkan peristiwa yang terjadi di masa Nabi supaya Anda paham menghukumnya ini yang dimaksudkan di masa Nabi. Jadi kalau turun ayat atau hadis atau peristiwa, jangan diukur dengan masa kita dulu, kembalikan dulu pada peristiwa dimaksud baru kita paham maksudnya apa. Jangan Anda ukur proses pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah dengan konteks adat kekinian masuk dulu ke suasana masa Nabi. Bagaimana kebiasaan orang pada saat itu di muka bumi? Bukankah di Eropa terjadi pernikahan dengan anak-anak kecil juga? Bahkan ada yang enam tahun, ada yang tujuh tahun, ada yang delapan tahun, dan itu terus berlangsung. Jadi bukan hal kemudian yang aneh kalau Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah dalam usia yang sangat dini, dan kemudian dipergauli dalam masa ketika masa headnya muncul. Artinya apa? Kebiasaan itu sudah jamak terjadi. Tapi Nabi memberikan satu contoh yang dahsyat dengan turunnya bimbingan dari Allah. Apa itu? Pernikahannya bukan ingin menyalurkan hasrat seksual semata di situ, tapi ingin membuka pelajaran ke umat di masa depan. Kenapa Nabi diminta menikahi Sayyidah Aisyah? Ternyata salah satu hikmahnya, karena beliau punya kemampuan, kepintaran yang luar biasa, cepat menangkap pembahasan sehingga ketika dinikahi oleh Nabi tujuan utamanya untuk mengambil pelajaran dari Nabi semaksimal mungkin karena nanti ada fikih fikih yang tidak bisa disampaikan langsung oleh Nabi pada kalangan perempuan khususnya dari mana mengambilnya Sayyidah Aisyah fikih dalam keluarga Nabi tidak semua sahabat bisa masuk ke rumah Nabi siapa yang bisa menerangkannya keluarga terdekat Nabi ternyata Sayyidah Aisyah disiapkan setelah Nabi meninggal beliau menjadi pengajar Adakah Sayyidah Aisyah melahirkan keturunan? Tidak. Karena yang disiapkan dari situ adalah proses transformasi dan transfer pengetahuan pada generasi setelahnya. Nah kalau Anda baca seperti ini, bisa lebih paham kita dalam memahami hukum. Sekarang kita bahas bagaimana keadaan, masuk bab ketiga untuk menentukan ini. Keadaan di masa Nabi SAW, termasuk umat jahiliyah sehingga kita dengan itu bisa mengetahui definisi musik dengan lebih baik. Bismillah. Saya izin hapus dulu ya yang ini bapak dan ibu sekalian teman-teman yang mulia orang-orang jahiliyah secara umum memiliki tiga aktivitas utama satu di antara mereka ada yang kesibukannya itu berdagang tijarah orangnya disebut tanjir ditanjiri itu artinya pebisnis Masya Allah, tajir, eh, Masya Allah. Padahal misalnya dosen, bukan ya. Tajir itu bahasa Arabnya pengusaha. Cuman karena banyaknya dulu orang berusaha menghasilkan harta yang banyak, sehingga disebut sebagai orang kaya. Tajir tijarah. Satu, tijarah. Usaha. Dua, ada di antara mereka yang aktivitasnya, maaf, terlibat dalam perdukunan, kehana, dan sihir, sahar perdukunan, kehana, dan sihir. Pekerjaannya bikin-bikin mantra, ya, kemudian bikin jimat-jimat dan sebagainya. Tiga, nah ini poinnya. Ada di antara mereka yang kesehariannya itu memang sebagai pujangga, penyair, artis. Bikin syair-syair. Disebut dengan syair, jamaknya syuara. Bikin syair, Awas, syair itu bukan sekedar puisi, nanti kita turunkan. Nah, semua aktivitas di masa kehidupan jahiliyah ini, inilah yang kemudian mendapat respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus Nabi Muhammad SAW dan membekali beliau dengan Al-Quran untuk mengobati. Lihat baik-baik, realitas sosial, masalah-masalah yang muncul di kalangan jahiliyah dengan tiga aktivitas utama ini. Misal, mereka berdagang, kadang-kadang sering banyak curang dagangnya ada riba misalnya. Ketika riba dipraktekkan pada saat itu turun kemudian ayat-ayat dari Al-Quran untuk merespon praktek riba. Turunlah Quran misalnya surah kedua Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 200 misalnya 79 nya. Ketika mereka curang dalam timbangan, turun Quran satu surah Al-Mutaffifin. Wailu lil-Mutaffifin. Turun. Di ayat-ayat Quran umumnya turun untuk merespon aktivitas-aktivitas yang menyimpang di masa kehidupan itu. Atau mengakui yang baik-baik yang bisa dipertahankan. Bisa teruskan teman-teman. Kehanah misalnya, perdukunan, praktek sihir. Ketika kemudian itu terjadi, turun ayat-ayat membantah tentang sihir. Dari mulai dikisahkan zamannya Nabi Musa, terus-terusan sebelumnya ke zaman misalnya Nabi Sulaiman setelahnya. Maka turun Al-Baqarah Quran Surah ke-2 ayat 102. Menerangkan tentang asal mula sihir, menerangkan tentang praktek sihir, melarang perdukunan dan sebagainya. Turun ayat-ayat Quran membantah tentang ini ayat 102. Maaf, demikian kebiasaan para penyair, pujangga, artis yang sering membuat syair-syair. Ini tidak tanggung, karena ini kebiasaan terbesar mereka. Dan di komunitas Arab, justru inilah yang menjadi kelebihan mereka. Ternyata bukan cuma dagangnya, bukan hanya sekedar yang kedua ini, tapi ternyata masyarakat jahiliyah pada saat itu dikenal di seantara wilayah sebagai ahli sastra yang luar biasa. Penyair yang sangat dahsyat, yang semua apa yang dilihat, apa yang didengar, itu secara salirkah, insting mereka bisa membuat puisi, sastra dan nyanyian pada saat itu seketika. Maka turunlah kemudian untuk merespon ini langsung surah dengan namanya. Surah ke-26, disebut dengan Ashwara. Fokus baik-baik ya. -baik, eh? Nah, perhatikan, saya ingin fokus ke yang ini dulu. Ini saya simpan, yang ini saya simpan. Saya tutup saja karena bukan bahasan kita. Ini bab di muamalah nanti, ini bab sisi akidah. Saya mulai yang ini saja yang ada kaitan dengan pembahasan kita pada hukum musik. Nah, para penyair ini ketika membuat syair-syair mereka, saya tuliskan. Syair-syair ini terbagi pada beberapa orientasi. Ada beberapa jenis. Satu, misal ada syair-syair yang terkait misalnya untuk meratapi seseorang, ratapan, syair ratapan disebut dengan rafa. Misal, syairnya Emre El Qais, pangeran pujangga, pangeran artisnya, tokoh yang paling hebat ya pada saat itu. Dari sejak zaman jahiliyah, dia punya syair tentang rasa. Ada seseorang ditinggal kekasih, kemudian rumahnya hancur sampai dia meratapi itu semua. Begitu melihat orang itu seketika langsung bikin syair. Kifa nabki min habibin wa manzili dakhuli Cukuplah sudah Jangan kemudian kau mengenang melamunkan kau Keadaan ditinggal kekasih Dihanjutkan rumah-rumahmu Ayo move on Hadirkan kehidupanmu yang lebih baik Muncul Rasa, rasa, rasa Ada lagi misal yang kedua Ada namanya khamriyat 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 itu untuk persoalan-persoalan Mengajak supaya mabuk Khamriyat banyak yang terkenal di sini teman-teman sekalian. Mohon maaf, misal generasi-generasi setelahnya dari mulai sebelumnya ada Ka'ab bin Zuhair sampai dengan setelahnya ada ada Abu Nuwas yang kita kenal dengan Abu Nawas, ada Farazdak, muncul syair-syair ngajak orang mabuk. Hayyam bina ilal khamri yusqina. Ya, lil Yuk kita mabuk teman-teman sekalian supaya kita minum dengan enak. Jangan khawatir akan celaka karena celaka bagi orang yang salat sholat. musallin bukan sakirin Wail itu untuk orang sholat. musallin tidak ada wail untuk orang mabuk. sakirin bikin dia supaya ngajak orang untuk mabuk, ngajak mabuk. Orang ngajak sholat dia ngajak mabuk. Turun ayat sholat dia turunkan syair tentang mabuk. Disebut khamriyat namanya. Ada syair. Misalnya, teruskan lagi. Ada yang disebut dengan hamasah. Ya. Hamasah itu syair yang dibuat untuk motivasi para prajurit, para pejuang-pejuang atau orang-orang yang akan berperang. Jadi begitu mereka mau berangkat ke medan perang, itu sudah mereka mengeluarkan syair-syair supaya semangat. Ayo, ayo, ayo dibikin dengan syair karena kehidupannya penuh dengan syair. Hamasah. Teruskan. Ada ghazal. Ya, maaf, ghazal itu syair-syair yang dibuat untuk merayu perempuan-perempuan atau sebaliknya untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya singkatnya ada kaitan dengan zina ini nah ini keempat ini satu dua tiga empat ini diistilahkan dalam bahasa-bahasa syir dengan syirul malahi perhatikan baik-baik nanti ini kata kuncinya malahi hal yang tidak ada manfaatnya Jama' dari kata lahwun. Seakar dengan kata lahwun. Yang kedua, ada jenis syair yang ketika disenandungkan, disampaikan, teman-teman sekalian, fokus, maka dia memiliki jenis berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini sifatnya negatif, yang melalaikan, yang kedua disifati dengan sifat positif. Bahkan yang paling unik, Rasul pun menyanjung itu dan pernah memberikan bagian dari burdahnya, sorban yang melilit pada beliaunya untuk diberikan hadiah pada orang yang pernah bersyair dengan syair yang jenis yang kedua ini. Apa di antara yang kedua ini? Pertama, namanya ada yang disebut dengan madah. Madah. Madah itu kasidah, kumpulan syair untuk mengangkat sisi-sisi positif yang bisa diteladani. Pujian-pujian positif. Misal, ada seorang bernama Ka'ab bin Zuhair, asalnya memusuhi Nabi, bahkan keluar fatwa dari nabi halal darahnya kemudian setelah itu dia bertobat ketika mendengar itu dia bertobat memperbaiki keadaannya cuman dia tidak bisa merubah karakternya karena tabiatnya seorang penyair penyenandung dia ya karena tidak bisa merubah kebiasaannya tipikalnya masih dalam konteks dia penyair maka dia mendalami terus syairnya tapi merubah dari yang sifatnya mencela menghina disebut dengan haja saya belum turunkan tadi syair untuk celaan dirubah menjadi madah maka datanglah dia kepada Nabi untuk menyampaikan tobat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertobat kepada Allah lalu dia membuat satu syir yang sangat terkenal. Yaitu madhin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Rasulah la Sungguh Rasul itu menjadi cahaya bagi setiap orang yang mengikutinya. Bagaikan kilatan kilatan pedang dari pedang pedang Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tajam. Jadi jangan dilihat tajam pedangnya, Maksud beliau itu, awalnya saya berbuat salah sampai mendapatkan fatwa untuk hukuman mati dengan pedang yang sangat tajam. Tapi dengan kasih rahmat Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya bertobat, pindahlah pedang tajam itu kepada cahaya yang bisa diikuti. Tiba-tiba dari yang tajam berubah menjadi rahmat kepada saya. Pujian kepada Nabi SAW. Ketika disampaikan kalimat itu, Nabi kemudian melepaskan murdahnya, dipakaikan kepadanya, dan menyanjungnya. Inilah contoh orang tobat yang baik dibayangkan orang berbuat syiir di hadapan nabi dipuji oleh nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah di hadapannya nah kasidah ini misalnya muncul lagi misal hamasah syairnya yang positif yang baik pernah dengar kalimat ini Al badru alaina min thaniyatil wada'i alaina pernah dengar itu baik itu pun sama itu syiir syairnya hamasah tapi yang positif itu didendangkan, disampaikan pada saat Nabi perang dari pulang tabuk. Disampaikan, dibacakanlah syair-syair yang dimaksudkan. Ada lagi yang memuji-memuji alam, misal, mohon maaf. Ketika Anda melihat misalnya suasana musim semi, pohon-pohon mulai bagus, tumbuh bunga-bunga, tiba-tiba muncul kemudian kalimat-kalimat yang indah. Atakarrabi'u, Masya Allah. Atakan Rabi'u dahika husni hatta yatakallama. Hei, musim semi telah tiba. Bunga-bunga mulai muncul. Saking merakahnya kalau anda lihat seperti orang-orang yang tertawa. Medah. Biasa. Positif nilainya. Nah, yang saya maksudkan, dari suasana ini ketika mereka membuat syiir, Bapak dan Ibu sekalian, turunlah ayat Al-Quran untuk menyikapi dua jenis syiir ini. Turun Quran surah ke-26 as-syu'arah ayat 224 sampai 227. Disebutkan langsung dua golongan ini. Satu dicela, satu dipuji. Mana yang dicela? Golongan yang pertama ini. Turun Quran surah 26 ayat 224-nya. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair itu, para pujangga itu, para penyandung, para penyanyi itu umumnya seringkali larut dalam kesetatan. Larut dalam kesetatan. Alam taro annahum fi kulli wadin yehimun. Tidak langkau perhatikan kalau mereka mau mencari inspirasi-inspirasi, kadang-kadang datang ke lembah-lembah pada saat itu. Yang dimaksud lembah kalau sekarang tempat yang sepi, sunyi, mojok-mojok, nyari lirik gitu kan. Ya lama nggak ada kerjaan. Gak, gak, silaturahim, gak ngerjakan yang baik-baik, gak mengerjakan yang manfaat, tidak ada aktivitas. Hanya untuk mendapatkan lirik saja. Kadang-kadang lampu sudah nyala, dia sengaja matiin. Kalau kita kan mengharapkan nyala, mic nyala, itu yang kita harapkan. Dia enggak, mic dimatiin. Kenapa dimatikan? Mencari inspirasi. Lama. Sehingga kadang-kadang melalaikan hal yang bermanfaat. Bahkan sholat kadang tertinggal. Bahkan aktivitas kadang tertinggal. Itu dicela oleh Quran. Dan hebatnya ketika turun ayat-ayat positif, ayo sholat, dia turunkan ayat mabuk. Ayo kita ibadah, dia turunkan ayat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Malahi namanya. Maka ini yang dicela oleh Al-Quran. Turun ayat, kemudian menjelaskan kebiasaan mereka dan mencela perbuatannya. Tapi lihat baik-baik, begitu masuk ke ayat 226, ayat 227, Amen. akhir dari ayatnya, ini poinnya. Langsung ke ayat 227-nya. Illalladzina amanu. Tapi ada di antara para penyair itu, para pujangga penyenandung itu orang-orang yang beda dengan yang pertama. Dia gunakan syair-syairnya, dia gunakan lirik-liriknya, amanu untuk menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shalihat, justru syairnya dia munculkan untuk melahirkan amal-amal saleh. Wa zakarullaha katsira dan mereka justru menjadikan syairnya untuk menjadikan orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah dipuji oleh Quran, dan mereka mendapatkan kemenangan setelah banyak mendapatkan penyiksaan-penyiksaan dari yang lainnya. Teman-teman, ayat 227 ini justru menampilkan hal yang berbeda. Yang ini mencela, yang ini memuji dan mengangkatnya. Ini penolakan, ini pengakuan. Sekarang persoalannya, apa hubungan dengan musik? Nah, Anda mesti tahu bahwa syarat untuk membuat syair itu disebut sebuah syair syaratnya empat. Ini sudah saya tuliskan di sini. Ya, nanti saya berikan gambarannya. Zakumlahir. Nah dan saya paling tahu mana yang harus dihapus. Kadang-kadang ketika dihapus bukan bagian yang saya inginkan, ya? dan membuat kita lelah untuk menulis kembali. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Baik. Ya cukup dulu mas ya. Ini orangnya kamera. Baik kembali ke sini. Fokus lihat baik-baik. Syarat syair itu ada empat. Fokus baik-baik ya. Satu syair syaratnya empat satu ada yang disebut dengan afkar namanya ada idenya ada substansinya konteks apa yang mau disampaikan di jangan dikira kalau syair itu hal-hal yang biasa saja ada 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 ide pokok yang mau disampaikan di kalau orang bahas tentang khamar idenya apa ngajak orang mabuk gini kalimatnya intinya itu ada orang ingin motivasi pada keburukan hamasa yang penting bisa mohon maaf Ide ini bisa disampaikan, dan orang bisa diajak dengan kalimat-kalimat ini. Afkar, dua khayal, khayal sisi imajinasi. Tidak akan kalimat-kalimat disebut dengan syir, disebut dengan lirik yang bagus kalau tidak punya daya imajinasi yang kuat. Karena itu mohon maaf orang kalau bersyair itu tidak akan mungkin langsung pada kalimat biasa. Dia akan mulai dengan kalimat-kalimat gambaran dulu secara umum, lalu masuk pada konteksnya dengan bahasa yang sangat dalam. Kadang-kadang satir di dalamnya. Ah, ini khayal namanya. Tiga uslub gaya bahasa yang fasih. Ada seorang bernama Nabiqoh Azibiani ya dialah orang yang kemudian bisa meneliti mana para pujangga yang fasih yang tidak fasih. Jadi setiap anda akan membuat syir setoran dulu pada beliau. Setoran. Kalau kata beliau fasih, ayo lakukan. Kalau kata beliau enggak fasih, perbaiki lagi. Persis setoran Al-Quran. Ada tahsinnya. Tahsin dalam syir Di begitu datang, ditahsin oleh Nabi. Tahsin, tahsin, tahsin. Bagus, lakukan. Tidak, jauhkan. Di tidak semua orang yang datang bersyair bisa disebut syirnya itu sempurna. Nah, yang keempat, musik. Musik, bukan musrik, musik, musik. Syarat syair disebut syair dia memiliki musik. Apa musik yang dimaksudkan di sini? Musik yang dimaksudkan adalah irama-irama berbentuk wazan dan kafia. Keselarasan di ujungnya dan ada irama-irama yang terdengar di situ. Ini syarat daripada syair salah satunya musik. Dia memiliki irama dan dia punya formula formulanya kelak dikenal dengan bahar. Ada 16 rumus formula sesuatu disebut dengan syair. Misal, ada namanya towil, rumus tawil tawilun lahulun al bukhori fadailu faulun mafailun faulun mafailu ada rajas mustafilun 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 ada madid mufaalatun mufaalatun fa'ilatun, mufaalatun faalat mufaalatun fa'ilatun. jadi disebut dengan demikian jika mengandung formula yang sama kalau keluar dari formula ini maka ditolak dia sebagai syair kalau tidak punya irama seperti irama ini tidak diakui dia sebagai syair syarat yang keempat dari syair adalah musik fokus baik-baik. Sekarang sudah mulai sampai kita pada intinya. Nah, ini. Fokus. Jadi, ketika seseorang membuat syair, dia harus memenuhi empat unsur ini. Satu di antara empat hilang unsurnya, maka dia keluar dari definisi yang disebut dengan syair. Apa kaitan pembahasan kita? Pembahasan kita akan menuntut pemahaman ketika Anda menyebut musik dan kebiasaan-kebiasaan di masa itu, perhatikan baik-baik. Nanti ayat-ayat Quran yang turun, hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, seluruhnya merespon kebiasaan masyarakat Arab dalam konteks kehidupan bermusik mereka dalam syair. Contoh, buka Quran surah ke-31 Luqman, ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi, syair-syair yang tidak bermanfaat, yang ngajak mabuk, yang godain pasangan orang dan sebagainya, disebut apa tadi? Ah, uh, malahi. Jama' dari kata apa? Lahwun. Lihat, lahwun. Kalimat Qur'annya tidak pernah menggunakan kata musik. Lahwun. Perhatikan baik-baik. Baik, -baik. baik syair yang disampaikan ini, maaf, diucapkan atau pakai alat? Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu ada baik. Syair yang disampaikan ini diucapkan atau pakai alat? Diucapkan. Lihat, diucapkan, dirangkai, diucapkan. Di rangkai diucapkan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang diungkapkan, diucapkan disebut dengan hadis namanya. hadas hadath, sayu hadith, hadis dan hadith. Sesuatu yang disampaikan. Bukan dalam pengertian ilmu hadis. Lihat baik-baik, lihat. Turun ayat Quran mencela perbuatan yang pertama ini. Wa minan nasi may yashtari hadith liyudilla ansabilillah. Dan ada sementara orang yang ketika diturunkan ayat-ayat Allah untuk mengajak dia pada kebaikan, dia malah membalas dengan membuat syiir-syiir yang mengajak orang berpaling dari ayat-ayat Allah itu. Di begitu diajak untuk sholat, mereka bikin ayat-ayat untuk mabuk. Diajak untuk infak, mereka bikin ayat-ayat untuk pencurian dalam bentuk syiir dan sebagainya. Disebutlah oleh Quran lahwal hadis. Lahwun dari sifat malahinya, hadithun dari sifat syiirnya. Paham? Awas, kenapa saya sampaikan ayat ini pertama kali? Karena nanti ada yang menukil ayat ini digunakan untuk pengharaman musik secara keseluruhan yang konteksnya tidak terkait dengan turunnya ayat ini. Paham maksudnya? Baik, jadi bagian pertama ketika ayat ini diturunkan untuk merespon keburukan-keburukan yang muncul dari syair ini yang digunakan untuk menyesatkan orang dari jalan-jalan Allah. Satu. Dua. Nabi SAW sedang berdakwah. Tiba-tiba datang para penyair untuk mencela beliau. cela, cela, celak, celak. Sampai masuk Islamlah seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Seorang penyair jadilah pujangga Nabi untuk mengkantor celaan-celaan itu. Yang jadi persoalan ketika mereka mencela, turunlah ayat Quran di sini untuk menggambarkan bagaimana buruknya celaan-celaan mereka. Yuk kita buka selanjutnya. Saya aja yang hapus. Saya turunkan dulu dalilnya ya, biar mudah dipahami. Surah An-Najm. Surah ke berapa? 53. Quran surah 53 ayat 59 sampai 61. Kemudian Quran surah ke-69. Surah apa? Al-Haqqah ayat 41 sampai dengan ayat 42. Perhatikan. Nabi menyampaikan ajakan dakwah, tiba-tiba mereka menertawakan. Setelah menertawakan padahal ayat-ayatnya tentang kiamat, tentang tobat ditertawakan oleh mereka. Dan hebatnya ketika menertawakan mereka bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian-nyanyian syair. Bernyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi. Nyanyi ada iramanya tidak? Ada iramanya, ada suaranya tidak? Ada, enggak ada orang nyanyi enggak ada suaranya. Sedang apa? Bernyanyi. Enggak eh, mungkin, mustahil. Lihat kembalikan sini. Ketika mereka mengolok-olok Nabi turun ayat, afamin hadzal haditsi ta'jabun. Kok kamu heran sih dengan ayat-ayat Quran yang diturunkan ini? Wa tadhakuna wa Eh malah ketawa bukan meresapi. Wa antum samidun. Eh, malah membuat syir untuk bernyanyi-nyanyi yang mengolok-olok ayat-ayat ini. Di mereka membuat syir untuk mengolok-olok ayat-ayat Quran, bernyanyi bersenandung dengan syir itu. Disebut dengan samidun. Dalam bahasa Yaman tempo dulu, samidun artinya yughannun, kata ghina. Yughannun, bergina, bernyanyi, samidun. Ada bahkan maaf di antara celaannya kepada nabi ada yang menuduh nabi sebagai tukang sihir. Ada yang menuduh nabi sebagai dukun karena Quran itu bukan ayat Allah, tapi Quran cuma senandung jimat-jimat. Turunlah Quran misalnya surah 69 ayat 41 sampai dengan 42-nya membantah pernyataan itu. Wa ma huwa biqauli Kalilamma yu'minun. Wala biqawli kahin. Kalilamma tazakkarun. Hey, Muhammad bukan seorang penyihir. Muhammad bukan seorang dukun. Tapi ayat-ayat Quran turun untuk mengajak anda berbuat baik dalam kehidupan. Kesimpulan cepatnya adalah, satu, musik yang dimaksudkan pada era Nabi Wasallam itu lekat erat dengan kebiasaan para penyair yang membuat syair. Jadi kalau disebutkan musik yang dimaksudkan ini, ada yang lain. Paham? Dan ini dibagi dua, ada yang dicela oleh Quran, ada yang tidak dicela oleh Quran. Ada yang kemudian dicela oleh Nabi, ada yang kemudian justru dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Baik. Sekarang saya ingin hapus beberapa bagian untuk menerangkan turunan dari sini. Di sinilah inti persoalan kita. Tolong fokus ke sini. Bismillah. Saya simpulkan pelan-pelan. Fokus, jika disebutkan musik dalam konteks keterangan hadis dan ayat Quran, maka yang dimaksud apa? Syair. Yang dimaksud syair. Dari syair inilah nanti turun misalnya lirik, ada senandung, bahkan ada nyanyian, gina. Istilah ini, perhatikan baik-baik, istilah ini nanti memunculkan banyak-banyak istilah. Kalau negatif disebut dengan lahwun. Kemudian ada melehi jamaknya, senandung nyanyian disebut dengan urina, urnia, urnia. Ada yang positif dan tidak di sini, yang menghasilkan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran untuk mengangkat, membenarkan ya konteks yang dilakukan pada saat itu. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Baik, sampai sini dulu pelan-pelan, fokus baik-baik, lihat baik-baik. Ketika membuat syair ada unsur musiknya ada liriknya, senandung ada nyanyiannya. Dibagi dua bagian, ada yang bertentangan dengan nilai agama, ada yang justru menguatkan nilai agama. Yang menguatkan turun ayat dan hadis untuk memujinya, yang kemudian menjauhkan turun ayat-ayat dan hadis untuk mencelaknya. Paham sampai sini? Baik. Ini pakai alat atau tidak? Halo? Yang tidak pakai alat, angkat tangan. Yang pakai alat, angkat tangan. Yang wallahu a'lam angkat tangan. Alhamdulillah. Nah, sekarang perhatikan. Ini yang saya sampaikan, ini yang belum pakai alat. Sekarang apakah pada saat itu syair-syair ini bebas dari alat? Ternyata tidak. Ada bahkan beberapa yang menggunakan alat. Misal, ada yang pakai rebana. Ada? Ya, dikenal dengan toblun atau tobulun Ada. Anda pernah lihat gendang besar kalau dalam peperangan? Ya, misal ada acara-acara, film-film kolosal, dokumentar begitu mau perang dipukul kendangnya, tung, tung, dung, dung, dung beduk seperti beduk pernah dengar itu baik pernah lihat yang ketika ada nyanyian kemudian pakai rebana tangtung 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 tang tangtung 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 tang ada yang seperti itu pernah dengar baik misalnya ah itu disebut dengan toblun sudah ada masa dulu sudah ada ada yang kemudian dari kayu namanya oud dan diberikan senar di situ ya disebut gitar tempo dulu gitar itu dari bahasa Arab autar namanya dari bahasa Arab bukan autan autan buat nyamuk <laughs> autar autar ini jadi gitar itu bukan dari bahasa Inggris asalnya. Diambil dari bahasa Inggris, bahasa Inggris, Diambil dari bahasa Arab. Autar asalnya. Autar, jadi autar ini senar-senar yang dilekatkan pada kayu dan dipetik. Biasanya sampai tiga senar di situ. Ketika dipetik ini alatnya berubah namanya menjadi ma'zifah. Jamaknya disebut dengan ma'azif. Ma'zifah. Ma ma'zifah. Ma Jamaknya disebut dengan ma'azif. Ah. Sekarang ini inti yang paling penting dari pembahasan kita. Ada para penyair yang mereka dalam syairnya hanya menggunakan kata-kata saja. Ada para penyair yang dalam syairnya diiringi kemudian dengan alat-alat. Di antara alatnya ada rebana toblon, ada alat petik ma'zifah, ma jamaknya dengan ma'azif. Nah, dua hal ini pada masa Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun masih berlangsung, dan menariknya, dua negatif ataupun positif juga terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masa Islam, maaf, yang bersyair masih ada. Contoh, saya ambil yang positif dulu, misalnya ya, eh? dan itu ada di hadis-hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari riwayat Muslim, riwayat Abu Daud bahkan sebagian disoalkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani dan setelah saya rangkum di sini ada sekitaran sampai 5 sampai dengan 9 hadis. Tapi, Misal saya berikan contoh saja ya. Di Ibnu Hibban hadisnya sahih nomor hadis 6892 ya. Baik. Teman-teman hadisnya dari Muraidah. Hadisnya dari Muraidah. Satu kali ada dua orang yang berdendang ya, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan sahabat Abu Bakar As Siddiq, di hadapan sahabat Uthman bin Affan. Mereka berdendang nyanyi-nyanyi. Ada liriknya, ada iramanya, ada macam-macamnya. Apa yang terjadi ketika mereka sedang berdendang? Nabi tidak melarang mereka. Tapi ketika Umar datang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang, kemudian dilemparkanlah kemudian ya Rabbana yang mereka pegang, dilemparkan oleh mereka, lalu Nabi mengatakan, "Ya, datanglah Umar. Yang saat Umar datang, setan akan takut kepadanya." Setan akan takut kepadanya. Perhatikan, hadis ini kata para ulama hadis menunjukkan dua pesan sekaligus. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Pertama, yang dibenarkan adalah keadaan ketika mereka menyanyi bersyair di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kalimat-kalimat yang langsung disanggah oleh Nabi. Kalaulah seketika itu haram, tentu Nabi akan mengatakan jangan berdendang di hadapan saya, itu haram. Tinggalkan, tinggalkan. Tapi yang paling menarik, kenapa Ustadz saat Umar masuk kemudian dilemparkan alat-alat itu? Karena sebagian dari alat-alat yang digunakan, pernah digunakan di tempat-tempat yang lainnya atau tempat-tempat yang maaf mengarahkan pada maksiat. Contoh, tidak sedikit orang-orang menggunakan gitar, kemudian gitar yang saya maksudkan yang tempo dulu, kemudian rembana untuk mengiringi perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi pada saat itu. Contoh, mohon maaf, fokus ini. Itu dulu orang Arab kalau mau maksiat, mereka akan datang mengenakan jubah terbaiknya untuk menunjukkan status sosialnya biasanya menggunakan sutra. Laki-laki pakai sutra datang. Kemudian dia bawa, "Maaf ya, perangkat-perangkat mabuk dari yang perasan kurma, perasan anggur dan sebagainya." Setelah itu disertailah dengan penyanyi-penyanyi biduan-biduan sambil diiringi dengan alat-alat musik. Ada yang pakai rebana, ada yang pakai kemudian gitar-gitar yang dipetik pada masa itu. Sebagian bersenandung, sebagian yang mabuk, ada yang zina dan sebagainya. Dari situlah Nabi pernah mengeluarkan hadis di masa yang akan datang. Itu telah dihapuskan karena Nabi seperti itu. Jangan mabuk lagi, jangan zina lagi. Turun ayat melarang zina, turun ayat melarang mabuk. Bahkan sampai empat tahapan. Turun ayat melarang hal-hal yang tidak bermanfaat. Setelah itu sepi semua itu. Tapi kata Nabi, akan muncul di masa datang di antara umatku yang menghalalkan lagi proses seperti itu. Digabungkanlah empat tadi. Mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan khamar, mereka menghalalkan sutra, dan mereka menghalalkan ma'azif. Nabi bukan menyebut musik, bahasa hadisnya ma'azif. Kenapa Nabi menyebut ma'azif? Karena sebagian alat itu ada yang digunakan pada yang negatif. Mengiringi orang untuk berbuat maksiat. Jadi kalau Anda menemukan hadis itu, hadis itu bukan berbicara masalah hukum mutlak musik, bukan. Hadis itu ingin bicara tentang konteks maksiat yang terjadi di masa Nabi, yang sering diakibatkan oleh penggabungan antara alat-alat musik dengan tujuan-tujuan maksiat. Coba Anda cek, kalau orang muncul dengan glamoritas, dengan alat-alat yang tadi, disertai dengan alat-alat musik, pasti ujung-ujungnya maksiat. Silahkan cek. Cek kalau tidak keliru, silahkan. Kalau Anda tidak percaya, silahkan. Di sampingnya ada minuman, menggunakan suasana glamor, terus ada alat-alat musik di sampingnya, ada yang nyanyi, pasti minimal akan terjadi maksiat. Kalau tidak ikhtilat joget bersamaan. Kalau tidak kemudian mabuk-mabukan. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya zina. Itu persoalan terbesarnya. Silahkan cek. Bukan ada tempat-tempat menampung seperti itu. Ya, misal ada sebagian tempat-tempat disebut dengan diskotik. Ada klub malam. Dan malam bukan siang. Belum ada klub siang, kan? Ada klub malam, ada diskotik, ada macam-macam. Silakan. Apa yang terjadi? Begitu musik di alat-alatnya ada, untuk mabuknya ada, musiknya ada, alatnya ada. Orang menggunakan pakaian-pakaian yang borjuis. Sutranya memang sudah enggak ada, tapi yang dipakainya luar biasa. Sama-sama mahalnya, sama-sama alat kesombongannya muncul itu bergabunglah semua elemen ini. Inilah yang menyebabkan hukum haram turun. Ah, dua. Jadi fokus alatnya sudah ada, Kemudian nyanyian yang tanpa alat juga ada, tapi hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi keluar dua bagian dari Nabi. Ada yang mengharamkan, ada yang seketika kemudian menghalalkan. Contoh kedua. Saya agak cepat ya. Nanti saya buka kitab setelah ini kita selesai. Satu kali Nabi melihat Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika beliau melihat Sayyidah Aisyah di rumah beliau, masuk ke dalamnya, Sayyidah Aisyah sedang dihibur oleh dua orang. Ya yang bantu beliau, jariah beliau, ketika dihibur menggunakan syair, ya. bahkan menggunakan ini rebana, dufuf, tobel, dipukul-pukul, nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Datanglah sahabat Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu taalaanhu. Ketika beliau datang, beliau tidak suka dengan itu. Ah, nanti saya catat ini dan ini nanti diantara yang saya pegang salah satunya. Karena beliau senangnya dengan Quran, senangnya dengan hal-hal yang baik-baik berupa hadis dan sebagainya, tidak terlampau suka dengan masalah-masalah musik. Jadi begitu masuk beliau katakan, eh apa bi mazmuri syaitan fi baitin nabi sallallahu alaihi wasallam? Kok ada senandung-senandung setan? Maksudnya ini saya enggak suka ini nih. Kok ada yang haram di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar memahami setiap musik itu haram. Apa kata Nabi? Hadis sahih. Kata Nabi, "Eh, Abu Bakar, janganlah usil ya dengan menghukumi mereka. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bersenandung. Perhatikan, Abu Bakar menghukumi haram perbuatan dua orang jariah tadi. Nabi mengatakan tinggalkan mereka, biarkan mereka bernyanyi karena ini hari raya untuk mereka. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bernyanyi. Tiga, lihat baik-baik. Tiga, teman-teman sekalian dalam bab pernikahan. Tiba-tiba ada sahabat kalangan yang menikah, suasananya sepi. Nabi perintahkan pada Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, kenapa tidak ada orang-orang yang bernyanyi? Kenapa tidak ada orang-orang yang bersyair? Bukankah orang ansor senang kalau ada pesta seperti ini, ada yang bernyanyi, ada yang bersyair? Nabi malah memerintahkan, keluarkan dufuf, pukul dufuf, pukul rebana, dan buat syair-syair yang bagus untuk menghibur mereka. Di hiburan-hiburan urusan-urusan yang sifatnya dalam kebaikan. Nabi malah meminta dihadirkan, bukan meminta dihilangkan. Ini yang paling menarik. Nah, turunkan hadis-hadis ini, jadi dari hadis-hadis yang terlihat membenarkan musik ini muncullah golongan pro di sini. Dikeluarkanlah hadis-hadis dari Nabi yang membenarkan tentang musik tadi. Misal, kata orang rebana tidak boleh. Eh kata siapa? Kata Nabi malah disuruh pukul rebana. Maka dikeluarkanlah hadis-hadis tadi untuk menguatkan ini. Jadilah ini hadis penguat untuk yang pro musik. Baik, kata siapa dilarang? Toh dalam pernikahan yang tadinya dilarang, didiamkan Nabi malah menyuruh untuk memainkan itu. Ini menunjukkan bahwa musik boleh. Hadis yang kedua. Kata siapa dilarang? Eh kan turun ayat. Quran surah ke-26 ayat ke-27. Justru di situ ayat 227. Justru di situ para syuara pemusik dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi bahan dia untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah muncul hadis yang ayat yang ketiga. Ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat ini diambil oleh golongan pro dan mereka nilai, inilah ayat-ayat dan hadis yang membolehkan tentang musik. Muncullah kesimpulan: musik boleh menurut mereka. Paham sampai sini. Satu, jadi kalau Anda menemukan orang yang membolehkan musik, boleh jadi kesemuanya akan kembali kepada hadis-hadis dan ayat-ayat ini. Inilah landasan yang menjadikan mereka berpikir bahwa musik itu halal dan benar dalam pandangan agama. Jelas, hapus dua lepas dari ini ada ayat-ayat yang mencela sekaligus hadis-hadis yang menghinakan musik dan para pemusik. Misal, tadi Asy-Syu'ara Quran surah ke-26 ayat 224 Di situ para pemusik dicela, seringkali menghadirkan kesesatan, seringkali menghadirkan khayalan-khayalan tidak disukai oleh Quran. Kata mereka haram hukumnya. Dua, turun ayat Quran surah Luqman misalnya, tadi yang saya bacakan. Turun Quran Surah An-Najm, tadi yang saya bacakan. Di situ semua mencela dan menyebut musik perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka mereka menyimpulkan haram hukumnya. Tiga, adanya hadis-hadis Nabi SAW yang jelas menyandingkan musik dengan aspek keharaman seperti zina, khamar dan sebagainya. Kata mereka, karena musik disandingkan dengan zina, musik disandingkan dengan khamar, yang asalnya haram, maka mutlak hukum musik pun haram seperti halnya zina dan khamar. Paham sampai sini? keluarlah kemudian hukum dari mereka menghukumi musik sebagai hukum yang haram. Baik. Persoalannya, lihat baik-baik. Saya sebutkan dua kubu ekstrim dulu. Saya belum sebutkan mana pilihan yang rajih di antara ini semua. Fokus. Para ulama ketika melihat hadis-hadis ini dan ayat-ayat Quran, mereka terbagi pada beberapa golongan. Ada yang berpendapat haram mutlak untuk kehati-hatian. Sudah, karena ayat-ayat yang turun, hadis-hadis yang ada itu tidak banyak yang memuji, tapi lebih banyak yang memalingkan dari itu. Maka mereka berpendapat, bagi saya, haram hukumnya. Haram itu maksudnya saya nggak ingin kerjakan itu. Saya ingin terkait dengan masalah yang jelas manfaatnya saja. Quran jelas manfaatnya. Hadis jelas manfaatnya. Musik nggak banyak manfaatnya. Saya tinggalkan itu semua, saya konsisten dengan ini saja. Maka mereka berpegang teguh dengan hukum keharaman musik. Jadi kalau Anda menemukan, maaf, maaf ya, kelompok yang haram utama. Tak, gak boleh sama sekali Dan sebagainya Ini yang diambil Ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi saya bacakan Dengan pemahaman Hukum musik haram mutlak Jelas? Persoalannya Begitu disampaikan seperti itu Tiba-tiba yang terjadi Ditemukanlah hadis-hadis Nabi membolehkan Tapi kan dalam pernikahan ada hadis Nabi Dan itu sahih Tapi kan Nabi pernah masuk kepada rumah Sayyidah Aisyah Ada yang bersenandung Dan itu benar hadisnya Bagaimana pendapat Anda? Oh, kalau itu dikecualikan kalau itu dikecualikan, boleh dalam konteks itu saja. Akhirnya yang tadinya haram turun sedikit. Haram kecuali. Sama kalau mau dibawa ke konteks kekinian, haram. Gak bisa, mutlak itu haramnya. Tapi tiba-tiba ketika sedang sholat, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung, handphonenya bunyi. Dan itu musik, itu musik. Oh kecuali handphone, kecuali handphone. Misal ya, baik muncul turunan di sini. Fokus baik-baik, fokus, fokus. Kita sedang membahas persoalan. Maka di sinilah kemudian muncullah kecuali-kecuali di sini. Apa pengecualiannya dalam bab nikah boleh? Itu pun diikat dengan hal-hal yang tidak banyak yang melalaikannya. Boleh dalam bab nikah. Sepanjang musiknya tidak terlampau berlebihan bahkan disyaratkan rebana saja. Selain rebana nggak boleh. Atau akapela saja. Jadi yang pakai piano tetap haram. Yang pakai gitar tetap haram. Yang boleh pakai rebana saja. Nah, jadi kalau anda ikut golongan seperti ini, jangan heran kalau kemudian kepernikahan yang ada cuma nerbana. Ya, atau misalnya menggunakan akapela, tidak menggunakan piano dan sebagainya. Maka ini yang dimaksudkan barangkali mengambil hukum yang pertama. Dan anda tidak harus mencelanya. Karena kita menghormati perbedaan. Tidak ada masalah. Kalau anda berpegang pada yang ini, karena tujuannya baik, ada masalah. Jangan dicela. Karena mereka ingin, saya ingin berhati-hati. Yang ingin saya kerjakan, yang ini saja. Yang ini saya takut salah. Takut salahnya menjadikan mereka mengambil sesuatu yang mereka pahami dengan baik. Jelas? Satu baik kemudian golongan yang ini tidak sependapat kita bandingkan mari kita lihat anda menyebutkan haram mutlak tapi pakai kecuali setiap yang haram mutlak kalau dikecualikan itu pasti haramnya haram pada zatnya pada asalnya sudah haram lihat baik-baik misal babi apa apa hukumnya haram ada kecualinya enggak oh, kata siapa ada kecualinya. Buka Quran surah kelima ayat ketiga. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 173 nya. Ada pengecualiannya. Kecuali kalau sedang terpaksa. Terpaksa. Misal Anda pergi ke Cina. Di Cina misalnya nggak ada makanan di tempat Anda datang. Tidak ada makanan yang halal sama sekali. Kalau Anda nggak makan Anda bisa meninggal. Yang ada cuma babi. Kalau tidak makan Anda meninggal. Boleh makan babi? Tidak besar begitu bagaimana babi besar dimakan? Tidak. Potong dulu. Kemudian ambil laginya, masak dulu dan makanlah kemudian secukupnya yang membuat hilang lapar Anda. Makan babi besar begitu. Nah, jadi babi hukum asalnya, hukum asal dari babi itu haram, asalnya haram mutlak. Dikecualikannya kalau sedang darurat. Jadi semua yang haram mutlak itu kalau dikecualikan saat darurat saja. Kalau tidak darurat, dia tidak halal. Tetap haram. Sekarang mohon maaf, mohon maaf fokus ini. Mana dalil yang mengatakan kalau pernikahan itu darurat? Asal pernikahan itu bukan darurat. Uh, Bapak saya mohon izin, besok saya menikah pak. Kenapa? Darurat. Oh, tidak ada. Nikah itu bahkan hukumnya sunnah asalnya. Ada yang menyebut mubah, tidak ada orang mengatakan hukum darurat. Di hukum nikah itu beda dengan hukum makan babi. Kalau yang tadi itu darurat sifatnya, kalau nggak makan saya meninggal. Tapi kalau nikah kan lain, hukum asalnya bukan haram bahkan. Jadi nggak bisa hukum yang mubah, hukum yang sunnah itu dijadikan darurat untuk menepikan yang haram. Jadi kiasnya nggak sama di sini. Ada kekurangan dalam hukum di sini. Ada yang tidak tepat di sini. Jadi kalau anda ingin mengwacolikan seperti hukum yang tadi, mesti ada persamaan. Dalam kaidah usul fikih itu dinamakan dengan kaidah ilat yang tidak sama maka hukumnya tertolak. Tertolak. Ingat baik-baik. Ya, saya turunkan dulu. Ustaz, itu kan ijma ulama empat madhab mengharamkan musik pernah dengar kalimat itu baik empat madhab mengharamkan musik mari kita lihat saya pernah keluarkan beberapa artikel teman-teman dan saya simpulkan semua artikel yang berbahasa Indonesia rata-rata mengambil referensi dari artikel Arab yang saya telah turunkan di sini print ada di sini semua dan dalilnya sama semua jadi ngambilnya dalilnya sama Qurannya hadisnya macam-macam dari sini semuanya saya keluarkan di antara yang dikutip adalah perkataan Imam Ash-Shafi'i. Disebut di situ di jilid yang keempat halaman 92. Disebut kalimat Imam Ash-Shafi'i dan dengan kalimat kias yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan kalimat bahwa Imam Ash-Shafi'i tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Bahkan kata beliau kalau ada alat musik kemudian diwasiatkan itu batal hukumnya. Ini menunjukkan kata kata beliau Imam Ash-Shafi'i menghukumi haram bagi alat musik. Bahkan ada dari Imam Ash-Shafi'i keterangan kalaulah kemudian maaf ada orang-orang yang mencuri alat musik, maka tidak dihukum kisos. Gak usah dipotong tangannya. Karena dia mencuri sesuatu yang diharamkan. Paham sampai sini? Pernah dengar kalimat itu? Nah, saya mencoba meneliti sampai jam 2 saya cari. Karena gak disebutkan di bagian apa itu dimaksudkan. Dan itu yang menyalin juga beberapa kalangan. Ada yang gelarnya cukup tinggi. Ada yang sampai PhD dan sebagainya. Ada yang sebagian pernah juga mentahdir saya dan seterusnya. Gak ada masalah. Terus kita kumpulkan. Kemudian kita keluarkan, saya sampai bilang kepada staf kami, tolong berikan cari buku Al-Um. Karena disitu disebutkan Al-Um. Sembilan jilid kita buka setiap jilidnya, ditemukan jilid yang keempat. Kita cek dalam kitabnya, apa yang terjadi. Ternyata saya punya keyakinan kuat, yang bersangkutan belum tentu melihat isi kitabnya. Karena yang dimaksud di kitab itu bukan hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan pembahasan lain dalam konteks berbeda, tapi kalimatnya dipotong. Sehingga salahlah kesimpulan yang ada contoh saya bukakan jilid yang keempat halaman 123 mungkin beda cetakan di cetakan yang dimaksudkan dituliskan halaman 92 saya cek halaman 92 ternyata tidak ada kalimatnya baik lihat baik-baik ya bab ma yajuzu min wasiyah fi halin wa la yajuzu fi halin ukhra bab ma yajuzu min al-wasiyah ma yajuzu min wasiyah fi halin wa la yajuzu fi ukhra bab tentang wasiat pada satu hal yang unik sifatnya, keadaan tertentu boleh, keadaan tertentu tidak boleh. Jadi ada benda yang diwasiatkan untuk ahli warif. Benda ini unik sifatnya, dia saat yang bersamaan bisa diwariskan, bisa tidak diwariskan. Apa di antara pembahasan yang dibahas ini? Banyak, ada wasiat tentang pemberian anjing. Ada, anjing apa hukumnya? dalam madhab syafi'i itu haram mutlak dalam madhab syafi'i haram mutlak ya, najis aini najis aini jadi kalau disentuh pun anda mesti cuci tangan ya cuci tangannya tujuh kali salah satunya menggunakan apa baik nah yang paling menarik setelahnya pembahasan tentang warisan menggunakan alat-alat musik dicontohkan langsung di sini misalnya yudrobubihi yang sering dipukul misal seperti rabana dan kemudian alat-alat musik yang dipetik ya kalau sekarang gitar dan semacamnya teman-teman, apa kalimat al-imam asyafi'inya, dipotong kemudian, jadi kalimat, Wa illam illa lam tajuz indi. dipotong sampai situ, dan kalau wasiat tentang alat musik itu, hanya dimaksudkan, untuk alat pukul, alat musik saja, maka wasiat itu tidak boleh menurut saya, batal. Teruskan, disambung lagi kemudian, wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat indil wasiyah wa hakadzal qaul fil mazamir kulliha ini yang di, yang dikutip sampai sini saja yang dikutip sampai sini saja lihat kalimatnya fa in kanat lahu wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat indil wasiyah kalau wasiat itu dimaksudkan alat musik yang biasa dipukul kalau terjemahannya dipotong maka maknanya berubah kalau yang diwasiatkan itu adalah alat musik yang biasa dipukul maka menurut saya hukumnya batal wasiat kata Imam Asy-Syafi'i Kata beliau ingin mengatakan dialihkan potongan ini dengan terjemahan menurut yang menerjemahkan dipahami kata Imam Ash-Shafi'i kalau warisannya berupa alat musik maka itu batal hukumnya. Ini menunjukkan alat musik itu hukumnya haram. Demikian kesimpulan yang menyampaikan hukum haram. Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan Imam Ash-Shafi'i membagi dua alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama sama alatnya sama-sama rebana tapi yang pertama dipukul untuk yang bermanfaat. Seperti motivasi orang pada kebaikan. Konteks dulu untuk berperang. Perang jihad. Ketika mau jihad didorong bikin syiir. Hasan bin Sabit dipukul rebana. Dang ding dung. Gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam ash Kalau itu yang diwariskan maka halal hukumnya. Alatnya sama. Boleh. Tapi kalau yang diwasiatkan ke ahli waris. Diwasiatkan kemudian. Atau menjadi warisan. Hanya alat musik yang digunakan untuk yang lahun saja yang ini untuk nyanyi-nyanyian yang tidak bermanfaat, untuk mabuk-mabukan, untuk diarahkan pada yang maksiat, itu yang dimaksudkan kata beliau batalat andil wasiyah, batal wasiatnya. Di kalimat itu dari Imam Ash-Syafi'i bukan ingin menghukumi musik haram mutlak, bukan. Imam Ash-Syafi'i ingin mengatakan alat musik yang dimaksudkan jika dipakai untuk hal-hal kepentingan maksiat. Sedangkan yang tidak maksiat boleh dilakukan untuk persoalan ahli waris atau untuk wasiat diberikan pada generasi setelahnya. Jadi maksud saya, ada orang-orang yang mengutip pendapat para ulama tapi tidak merujuk kitabnya dalam bab apa itu disampaikan. Ternyata ketika para ulama, Imam Syafi'i itu tidak terlampau menyenangi musik. Tapi yang paling hebat beliau itu ahli syair Dan punya diwan, namanya diwan Imam Syafi'i. Punya kumpulan-kumpulan syair. Tapi karena konsennya kepada fikih, konsen pada Al-Quran, terlampau banyak menjauhi yang seperti ini. Tapi hukumnya ada. Jadi teman-teman kalau anda melihat para ulama mengatakan misalnya kalimat-kalimat kami jauhi musik, kami tinggalkan musik, munculkan hadis-hadis yang tadi pada umumnya walaupun mereka punya syair dan sebagainya itu karena kebiasaan mereka dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan hadis dan orang-orang ahli Quran tidak akan bertemu frekuensi Quran dengan frekuensi musik. Ya kalau saya pribadi misalnya kalau anda tanyakan kalau saya pribadi saya tidak terlampau menyukai musik karena ketika seorang dekat dengan musik itu tidak akan sejalan dengan Qurannya walaupun musiknya ada maslahatnya Makanya silahkan cek, Anda senang musik agak kesulitan menghafal Quran. Karena frekuensinya tidak sama di situ. Tapi bukan berarti menjadikan musik mutak haram. bukan. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dibenarkan oleh Al-Quran. Apa itu? Ada orang yang memang bakatnya ada di situ. Bakatnya di situ. Dia mudah sekali membuat lirik, dia mudah sekali memainkan irama dan sebagainya. Kata Quran, dari dipakai, dipakai yang maksiat. Kenapa tidak dipakai yang halal-halal? Seperti Hasan bin Sabit menggunakannya. Seperti Ka'am bin Zuhair. Dan diberi hadiah oleh Nabi SAW. Makanya muncul semacam mahir, mahir Zain muncul semacam Yusuf Islam dan sebagainya, muncul semacam dan sebagainya, ya. Kalimat-kalimat lirik-lirik yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan, tapi tidak disatukan dengan yang maksiat. Liriknya memang bagus. Ayo sholat, ayo sholat. ayo sholat, ayo sholat. Yang di bawah joget, ikhtilat dan sebagainya. Nah, itu barangkali mencampurkan dua hal yang tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Diberi judul nada dan dakwah. Nada satu, dakwah satu. Tapi antara nada dengan dakwah tidak nyambung. Kalimatnya benar nada, dakwah kalau dengan nada itu ada nilai-nilai kebaikan yang tidak menghadirkan unsur maksiat. Jelas ya? Judi, aku kalah, bohong, sungguh, bisa kan? Ah, misal, misal saja ya. Misal. Hmm, misal. Ah, itu kan sudah salah, liriknya salah, orangnya juga salah. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah turunkan dulu. Jadi kalau kita bandingkan saya kan belum berbicara tentang pilihan anda. Itu silahkan anda pilih yang bagaimana. Gak ada masalah. Saya mau bicara kesimpulannya. Kalau kita bandingkan para pendapat ulama akan ditemukan tadi perbandingan-perbandingan berdasar turunan ayat dan hadis tadi. Maka pendapat ulama ada yang mengharamkan mutlak dengan alasan tadi untuk kehati-hatian saja. Yang kedua ada, halapa, ada pendapat haram dengan syarat haram kecuali karena ada pengecualian-pengecualian di sini. Yang ketiga kemudian ada yang membolehkan mutlak karena diambil hadis kebolehannya saja. Yang keempat ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung kepada nilai-nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Di luar itu, maka semuanya masuk pada kategori yang tidak dibenarkan. Nah, dari empat ini bagaimana kita menyimpulkan tarjihnya? Yang paling gampang, para ulama membuat hukum umum, ditariklah garis dari kiri ke kanan. Garis ini kesimpulan terakhirnya. Tengah-tengahnya disebut mubah. Fokus. Tarik ke kiri jadi makruh. Tarik ke kiri lagi jadi haram. Ini tarik ke kanan jadi sunnah. Ini hukum asal ya, jangan kaitkan dengan musik dulu. Hukum asal. Tarik sunnah ke sini jadi wajib. Fokus. Perhatikan baik-baik. Hukum ini cuma lima. Mubah, tarik kiri makruh, tarik kiri lagi jadi haram. Tadi kanan sunnah, tadi kanan lagi jadi wajib. Kita letakkan musik pada porsinya, perhatikan baik-baik. Jika musik itu tidak ada hubungan sama sekali dengan maksiat, dan tidak mengajak juga, misalnya secara langsung pada ketaatan yang standar-standar saja, maka dihukumi mubah di sini. Bisa lagu-lagu kebangsaan, yang sifatnya tidak ada lirik maksiat dan sebagainya, di Saudi ada lagu kebangsaannya, Indonesia ada lagu kebangsaannya. Dan dengan nilai-nilai itu disampaikan nilai-nilai kebangsaan suatu bangsa, misalnya, maka itu masuk pada kategori yang ini saja, Ubah. Karena itu hampir tidak ditemukan ulama di setiap tempat, walaupun mengharamkan, tapi anehnya agak susah memberikan fatwa haram pada lagu kebangsaannya. Bisa cek di Saudi Arabia, pernahkah Anda mendengar ulama Saudi berfatwa haram hukumnya lagu kebangsaan? Kalau disampaikan selesai urusan kehidupannya. Baik. Kan tidak mendengar, ya, sama di Indonesia juga begitu, yang mengatakan haram, gak ada yang berani, ayo posting, haram lagu Indonesia Raya. Kalau tidak berurusan dengan tersangka dan sebagainya. Kartu merah dia tuh. Ya. Kenapa? Agak aneh memang. Saya pakai jas semalam, anda ribut. Saya sampaikan ini anda ribut. Ini masya Allah luar biasa. Kita menyesuaikan penampilan lah ya. Kalau lihat gorong-gorong, ya pakai kaos itu kan. Kalau ke pengajian, ya pakai pakaian yang sesuai. Sesuai, sesuai. <tuh> sesuai. Jangan lihat God pakai batik, ke pengajian pakai kaos, nggak nyambung kan? Misal, nggak ada yang hubungan yang lain, hubungan ke sini, kita bicara musik. Nah, sekarang lihat sini, kalau dari musik itu kemudian, maaf, dia tidak langsung terkait dengan maksiat. Tapi di situ ada yang membuat diri kita itu masih ingat sholat, masih Quran dan sebagainya, tapi malas beraktivitas dalam urusan-urusan keduniaan. Larut dalam itu, maka minimal dia jatuh hukum makruh di situ. Makruh. Lupa karena menyimak lagu dan sebagainya, dibuat hayalan-hayalan, itu -hayalan, kan? Tapi sholat masih ingat, sholat ingat, kerjakan sholatnya, baca Quran juga iya. Cuman sayang kadang-kadang misalnya dalam pekerjaan yang lebih maslahat kadang-kadang tidak dikerjakan karena larut mendengar yang seperti itu. Makruh hukumnya. Ini, kalau sudah masuk pada aspek yang dilarang. Dengan musik bukan lalai lagi, sholat gak dikerjakan. Kamu ingat sholat ya? Iya mah saya ingat tapi gak dikerjakan. Memang ingat, cuman gak dikerjakan. Ada yang sama sekali gak ingat sholat ada yang langsung bermaksiat di situ. Alat-alatnya sudah ada, ada drumnya, ada gitarnya, ada macam-macamnya. Sampingnya apa? Minumannya juga ada. Bukan minuman biasa. Begitu minum, bermasalah. Ada tabletnya juga bukan tablet biasa. Begitu dimakan, ada persoalan di situ. Dan seterusnya. Mabuknya ada. Mohon maaf, sakaunya ada di situ. Zinanya juga ada di situ. Yang kalau berdendang, maaf ya, pelakunya saja sudah masuk dengan cara maksiat. Maka pesertanya pun pasti akan bermaksiat. Setelah kan anda lihat konser-konser musik yang diawali para penyanyinya dengan proses yang salah, dengan bermaksiat di situ, maka akan menghasilkan para peserta pun yang larut dalam maksiat. Datang yang dibawa apa? Yang dibawa itu halal yang maksiat. Minuman yang tidak jelas, arah yang tidak jelas, joget-joget tidak jelas, ikhtilat tidak jelas, maka jelas itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Ya. Judulnya memang bagus ketika ditepuk yang diarahkan salah. Ya maaf, saya tidak harus sebutkan itu kan, nanti jadi masalah lagi. So, itu dipahami saja. Tapi kalau kemudian dari situ, ada nilai-nilai kebaikan yang dibawa bahkan mengarahkan pada nilai-nilai agama. Yang memang di situ, domainnya dia. Di situ bakatnya, hidupnya di situ. Siapa contohnya? Jangan ambil contoh sekarang. Ambil contoh di masa nabi, namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit bahkan langsung dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan dinantikan syairnya. Begitu ada yang mencela Hasan tampil membela Nabi Wasallam dengan syairnya. Bahkan di situ dibutuhkan syairnya Hasan untuk membela nilai-nilai Islam. Karena konteksnya sangat dibutuhkan. Naik hukumnya bukan sekedar mubah, ada nilai sunnah di situ. Karena golongan-golongan itu tidak bisa mendengar yang lain kecuali syair bahkan bisa jatuh pada hukum yang sangat luar biasa walaupun ini jarang sangat jarang bisa masuk pada kategori wajib kalau memang itu jadi wasilah satu-satunya untuk memahamkan orang tentang Islam contoh saya bertemu dengan Profesor Slimi Hamid Aslimi beliau dari Kanada tidak sedikit orang Kanada masuk Islam karena mendengar lirik-lirik keislaman karena memang dunianya di situ Kalian sering dengar Justin Bieber, macam-macam just, dan sebagainya. Bisa ya satu kali dia mendengar lirik-lirik Islam. Begitu mendengar dia penasaran. Karena dia ahli musik, dia dengar, dia dengar masuk Islam karena mendengar lirik-lirik Islami. Memang poinnya cuma itu. Dipakai yang lain gak bisa. Diajak dengan kalimat gak bisa, didakwahin gak bisa, dengan toleransi juga gak bisa, dengan kalimat-kalimat baik gak bisa, diteraktir gak bisa. Begitu dengar lirik, masuk Islam. Pertanyaan saya, apa hukum yang seperti itu? Apakah Anda katakan haram? Kalau status masuk Islamnya dengan cara yang haram, bagaimana? Oh, ini Islam haram. Islam haram, bagaimana? Gak bisa. Gak bisa. Ya, maka dari situ jangan cepat menyimpulkan sesuatu, apalagi pada hal yang tidak anda ketahui. Ulama saja berbeda pendapat dengan orientasinya, tapi masih memberikan ruang pada yang lainnya. Dan yang paling luar biasa adalah ketika anda ingin menulis sesuatu, coba lihat tuh referensinya sehingga bisa bisa ada kesimpulan yang paripurna di sini jangan asal dikeluarkan kalimat sehingga membuat kemudian orang-orang jadi bingung dengan apa yang kita sampaikan karena situ silahkan anda lihat di sini sikapi dengan baik dan ulama sepakat di sini jika alat-alat yang digunakan untuk maslahat bahkan mubah itu misal peraga peraga untuk anak TK anak-anak SD bukankah orang-orang sekarang mengajarkan maaf baca Quran baca kalimat-kalimat hijaiyah dengan menggunakan nyanyian alif ba ta ta, ta jim ha kha nyanyian bukan ada musiknya enggak ada iramanya enggak ha, ada Lu anda katakan haram. Masya Allah bagaimana? Dan dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa. Silahkan tanyakan pada pakar anak-anak. Akan lain. Psikologi mereka lain. Senang mendengar ada yang iramanya. Senang melihat sesuatunya. Makanya ketika diberikan sesuatu dengan pendidikan yang tadi cepat mereka. Karena itulah dulu, dulu. Orang-orang mengajarkan anak-anak itu salah satunya dengan irama-irama yang diambil dari teori-teori musik tapi dialihkan kepada konteks pelajaran. Bukan musik-musik maksiat. Rumusnya tetap 16 rumus disebut dengan bahar. Formulanya sama, tapi dialihkan bentuknya. Contoh, jadilah Alfiah ibnu Malik. Alfiah sampai sekarang dipelajari di pesantren. Semua pesantren, bahkan pesantren salafi mempelajari Alfiah. Tapi tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan Alfiah haram. Kenapa? Karena nilainya pada pendidikan, nilai-nilai bahasa Arab. Padahal Alfiah itu disusun dengan syir, rumusnya rajas, dan di situ ada iramanya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal am wa kilmatun biha kalamun bil biljarni wat tanwini, wan nidawa'al, wa musnadin niliswitam nizun hasal, bita atatwaya if'ali, wa nunikbalan nafi'in yunan jali. Ada iramanya, ada kofianya, tapi tidak ada satu pun yang mengatakan haram. Tidak. Kenapa? Karena nilai-nilai tadi dialihkan pada hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Ada. Ada alfiyah ilmu hadis, pakai syair ada. Ada alfiah ilmu Quran pakai syir, tapi menariknya tidak ada satupun ulama mengatakan alfiah hadis haram, alfiah syir, alfiah Quran haram, tidak ada. Alfiah Quran pun bukan Qurannya, tapi eh, syir-syir untuk memahami ilmu-ilmu Al Quran. Teman-teman hadir. Yang jadi masalah ketika Quran ditinggalkan hadis ditinggalkan dibawalah notasi-notasi itu pada keperluan maksiat lagi disusun alat-alatnya karena kebanyakan dipakai maksiat karena akhirnya orang umumnya memahami kalau ada alat itu lekat dengan maksiat akhirnya umumnya cenderung untuk menjauhinya muncul rumusan nggak ada masalah CDF GBC GBC A, B, GK DBC A, B, D, F A F GK D A ABC D S D F G A F D jadi gitar kunci A kunci B kunci C ya kunci G kunci F dan dan sebagainya ditarik kemudian ke notasi ke piano ada do re mi fa sol la si do asalnya dari mana dari bahasa Arab dal ra mim fa sol lam uh, da, da. do dal -ro, ro, mim fa fa -sod -sod lam dal ya yeah. dal ra mim fa sol lam dal ya yeah. sol do re mi fa sol la si do betul ah saya tidak bercanda kalau anda cari ini asalnya ini semua asalnya ini semua dari notasi-notasi dari ilmu syiir asalnya ditarik dan yang menemukannya orang Islam Sekali lagi, Anda coba main lah. Kalau ada rezeki, main ke Melbourne. Ya, ya. Tahu Melbourne? Lampu merah senuan dikit. <tuh> anda masuk ke Melbourne, main ke Islamic Museum. Islamic Museum, jadi kalau kita datang, ini posisinya di sini. Anda datang dari sini nih. Nah, ya. Lewat sini. Nah, ini. Nggak uh, bisa parkir disini, di sini, di nanti diusir warga. Ya, Anak sini, nah ini ada parkiran di sini, parkirannya cukup luas. Anda masuk dari pintu belakangnya ke sini. Di sini ada tukang kebab. Sini ada pelayan, perempuan, ya. Belum nikah, masih ada peluang. <tuh> orang. Masuk sini. Ini tangga ke atas. Anda jangan naik tangga lurus ke sini aja. Nah di ruangan ini nanti ada hazana Islamic Gallery. Disitulah teman-teman Anda akan temukan bagaimana terkumpul hasil peninggalan orang Islam, karya-karya orang Islam. Di antaranya apa? Ada karya tentang prototipe pesawat Abbas bin Firnas. Di atasnya langsung diberikan gambarannya. Ada karya-karya Avicenna dan ada karya-karya disebutkan catur di situ ada. Karya -karya alat musik Islam disebutnya alat musik Islam. Imam Azif ada pada zaman dulu dan ditemukan notasi termasuk catur. Papan caturnya ada. Shatranj itu ditemukannya oleh siapa? Orang Persia kemudian diberikan notasi dari orang Islam. Raja dari kata Malik. Ya. Kemudian ada patih lagi di situ, ada kemudian kuncung ya dan sebab itu ada istilah-istilahnya betul ya kan gini kuncung gayanya lurus gini ada yang seperti ini ada yang putih ada yang hitam kan baik yang putih lurus begini yang hitam begini nggak bisa lurus dia miring aja begini ya Jadi kalau ada orang jalannya miring kuncung ya bisa Ya, termasuk di sini ada notasi tadi, do, re, mi, dari mana diambilnya. Anda bisa foto itu, bisa foto, bisa lihat-lihat dan seterusnya. Anda bisa diambil. Nanti Anda masuk lagi, lurus lagi. Di sini ada kaca. Di kaca itu ada wallpaper-nya. Wallpaper dari syajaratun Nabi. Ya, Jadi uh, generasi keturunan Nabi. Dari Nabi Adam terus sampai ke bawah. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ada semua silsilahnya di situ. Bisa diturunkan. Nah, jadi maksud saya adalah, ayo coba kita luaskan wawasan. Dan kesimpulan terakhirnya adalah, tarjihnya, mana yang terkuat di antara ini? Selalu yang paling kuat itu yang perpengahan. Karena kita diminta oleh Allah untuk mengambil bagian pertengahan. Kita umat pertengahan. Quran surah kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata yang tengah-tengah. Jadi kalau kita melihat proporsional saja, jangan-jangan antum haramkan mutlak tapi antum butuh sesuatu untuk bermanfaat dalam diri antum. Jangan-jangan halalkan mutlak tapi ada maksiat yang berbahaya di situ. Karena itu jika memang dengan musik itu Anda bisa mendapatkan manfaat yang dibutuhkan untuk mendukung agama, Anda boleh ambil bagian dari porsi itu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, saran saya tinggalkan. Karena nggak ada manfaat dalam kehidupan Anda. Ya, kalau saya pribadi saya tidak terlampau menyukai, menyukai hal seperti ini. Saya belajar itu untuk menjelaskan hukum, bukan ingin ikut kemudian terlibat dalam hal-hal yang dimaksudkan. Tidak. Saya saya jurusan saya di bahasa Arab. Ya, spesialisasi saya, saya senang Al-Qur'an karena saking cintanya dengan Qur'an saya belajar bahasa Qur'an. Bukan untuk bisa bahasa Arab tapi mendalami bahasa Qur'an. Maka kami pelajari itu dan di jurusan bahasa Arab pasti akan belajar dengan ini semua. Makanya kami punya argumentasi untuk menyampaikan karena saya pelajari ya lima tahun di Tripoli saya pelajari tentang ini tentang syair tentang rumus tentang macam-macam sampai apa unsur syair dan seterusnya sampai ditemukanlah kalimat ini anda kalau nggak belajar tentang ini anda nggak akan paham kenapa kalimat Quran turunnya dengan lahwal hadis kenapa di sini ada malahi kenapa ada maazif kenapa tidak disebutkan kalimat musik karena yang dimaksud musik pada saat itu apa yang tadi kami terangkan bukan berarti jadi otoritatif bukan ada juga yang lain yang mungkin punya pendapat yang penting kita saling menghormati yang salah itu adalah yang terlalu fanatis dengan pendapatnya dan menjadikan perpecahan dalam kehidupan. Anda boleh punya pilihan, tapi tidak harus memaksakan pilihan Anda pada orang lain. Tetap kita sama-sama, Anda pakai kaos, orang lain pakai kaos. Bukan berarti kaos Anda harus dipakai kaos orang lain. Tidak harus ukuran Anda dipakai ukuran orang lain. Saya ukurannya misalnya M, itu kan? ini mungkin XL. Apakah mungkin saya paksakan kaos saya dipakai kaos oleh Mas Dwi misalnya? Enggak bisa. Enggak bisa. Yang penting sama-sama pakai kaos. Yang salah yang enggak pakai baju. Itu poinnya. Jelas ya? Baik, jadi mulai hari ini, tapi saya selalu memberi catatan. Kalau Anda mau jadi ahli Quran, sudah selesai. nggak ada hubungan dengan musik. Karena frekuensi musik nggak akan sama dengan frekuensi Quran. Ya, kecuali dalam hal yang tadi saja yang membantu untuk nilai-nilai ya pengaktifan Quran seperti huruf saja atau ada maqamat. Maqamat itu digunakan. Kalau dulu disebut dengan narmah, ada bayati. Bayati, ya, ada ras misalnya kan. أرى طيرا على الغصن yunadi Ar-Rahman. Nah itu diterapkan ke surat Ar-Rahman. Suka ada itu. Ada Ras, ada Bayanti, ada Hijaz, ya dan seterusnya. Kalau saya nggak terlalu pandai itu. Ya, kalau kami hanya mendalami bacaan-bacaan murattal kemudian menghafal dan sebagainya. Mungkin ada yang mujawwadah. Itu yang dihadirkan di MTQ dan seterusnya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya yang tidak bermanfaat, saran saya tinggalkan. Kalau itu nggak ada manfaat dalam kehidupan kita. Sepakat sampai sini? Sepakat. Nah udah, kalau sudah sepakat, saya sampaikan jelas. Paham sekarang? Jadi apa hukum musik? Masya Allah. Satu bilang mubah, satu bilang haram, satu bilang ini, Masya Allah. Nanti kesimpulan terakhirnya, apa hukum musik? Relatif. Kita berjumpa lagi insya Allah di pertemuan berikut. Saya izin menyampaikan pengumuman. Pertama, Alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita diskusikan untuk membuat keadaan kita lebih baik, dekat dengan Allah, berkontribusi positif bagi bangsa kita, dan insya Allah menjadi generasi yang terbaik untuk ke depan. Salah satunya adalah kita ingin mengembalikan pemahaman pada Quran dengan cara yang baik dan semangat untuk menghafalkannya. Ada buku yang sudah kami bagikan di tiga tempat di Bandung ini, Ya bukunya Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari, itu baru kita bagikan kajian buku itu anda bisa simak di akhir TV atau bisa ke Bekasi tiap malam Jumat. Ba'da Maghrib sampai Ba'da Isya. Itu membahas tentang isi buku itu. Ya, cuman saya berikan Anda peringatan sebentar. Itu buku ditulis kurang lebih dalam dua, ya, dua hari lah. Ya. Kemudian persoalannya nanti dicetak dia dengan tiga tempat cetakan yang berbeda. Dengan komputerisasi yang tidak sama. Saya punya keyakinan di bagian musab yang belakang itu. Itu di situ ada lompatan-lompatan. Mungkin ada yang tidak sama. Misalnya suratnya An-Naba atasnya mursalat ya kan, atau ada yang lompat. Nah, itu ada uh, pola komputer yang berbeda di situ. Itu gak ada masalah, nanti kita akan cetak ulang, ya, dan kita sesuaikan itu. Jika ada masukan-masukan, kasih kabar kami untuk disempurnakan kemudian. Tapi poinnya adalah nanti setelah buku itu ada, insya Allah setiap taklim kita akan ada simulasi untuk menghafal Quran di setiap tempat yang saya ajarkan. Di antara datang dengan pulang ada perbedaannya. Dua. Untuk di Bandung, pusat-pusat untuk terbitan nanti buku-buku untuk panduan, kami sudah hadirkan di Antapani nanti. Nanti ada kuantum akhir penerbit di situ, KAP. Anda bisa terhubung ke sana. Kalau Anda ingin konfirmasi masalah buku dan macam-macam, ya sebagainya terkait dengan ajaran-ajaran Quran Sunnah Solution. Ketiga, Anda yang berminat silahkan bisa mendaftar di kuantum Akhyar, Itu akan ada kelas-kelas Quran. Kelas Quran itu kelas kehidupan di situ terkait dengan profesi Anda. Seperti tadi malam saya sampaikan. Misal Anda pengusaha masuk ke kelas pengusaha, nanti ada kelas pengusaha mengeluarkan ayat Quran dan hadis sesuai dengan profesinya. Ada kelas pengajar, dosen, guru dan sebagainya. Bagaimana ayat Quran berbicara tentang pendidikan dan seterusnya. Masuk, isi formulirnya, kembalikan karena dibuka hanya sampai akhir bulan ini. Maretnya akan dibuka kelasnya, baru setelah itu akan dibuka kelas turunannya. Dan yang ketiga, insya Allah kami sedang jajaki kerjasama dan sudah direspon positif ya ada yang dari ITB dari Telio juga dan termasuk dari UPI tadi malam kita akan membuka kelas spesifik untuk mahasiswa-mahasiswa dengan jurusan-jurusan memperkuat nilai keagamaannya misal nanti anda kuliah di jurusan fisika apa ayat-ayat fisika yang bisa menguatkan eh, apa pelajaran-pelajaran Anda? Kita akan bikin kelas khusus untuk itu. Kita kerjasama dengan teman-teman dosen dan beberapa ilmuwan untuk membantu terkait dengan pemahaman itu. Anda nanti kalau sudah ada kita launching silahkan bergabung dan disitu pun insya Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Saya kira itu jika ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, jika ada yang salah itu dari saya mohon dimaafkan. Fiki ikhtilaf adalah pembahasan untuk mewarnai kehidupan, mendapatkan kemudahan bukan jalan untuk berdebat dan berselisih. سموغا بمانفعت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته